Hello my friend, welcome back to my channel. Don't forget subscribe, like, comment and share. Thank you very much my friend. Kabupaten Lampung Barat atau yang mewakili, selamat datang di Pekon Sunarwa. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Yang terhormat Ketua Gerakan Literasi Daerah Lampung Barat atau yang mewakili beserta jajaran. Yang terhormat Ibu Ernawati SA selaku Camat Kebun Tebu Lampung Barat beserta jajaran. Yang terhormat Bapak Indra Jaya selaku Pratin Pekon Sinar Luas beserta jajaran. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di lapangan Sukamaju untuk melakukan kegiatan sosialisasi pendidikan dan peresmian lamban baca Pekon Sinar Luas. Thank you.
Sebagai perwakilan dari kawan-kawan mahasiswa akan melaporkan sebagai berikut. Yang pertama, acara ini adalah acara peresmian lamban baca, kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi pendidikan. Harapan saya dengan diresmikannya lamban baca di dalam tempat wisata Cekdam Pulau Manggis ini dapat menjadi sarana edukasi khususnya untuk masyarakat konsumer luas. Mohon maaf jika ada kekurangan di dalam acara ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping ini kita menyambut artinya program dari Menteri Desa Tertinggal tentang SDGs, salah satunya masalah menumbuhkan minat baca masyarakat. Nah, kemudian dipertegas lagi oleh peraturan bupati dan tujuan bupati Lampung Barat, yaitu masalah literasi. Oleh karena itu, kepada masyarakat Sinar Luas, khususnya adik-adik yang masih sekolah, yang akan sekolah, dan yang kecil-kecil ini, memang gemarkanlah membaca. Karena apa? Karena Tuhan sendiri mengajari Rasulullah Nabi Muhammad SAW bukan sholat terlebih dahulu, tapi baca terlebih dahulu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Artinya dengan kita membaca, kita akan bisa menguasai dunia itu. Walaupun kita di dalam kamar, ya. Walaupun kita berada dalam kamar, tapi kita gembar membaca, insya Allah kita akan banyak tahu tentang dunia itu. Apalagi sekarang kita sudah dibantu dengan yang namanya media sosial. Ya, kalau bisa media sosial, ya Google, ya YouTube, itu kita gunakan untuk membaca ilmu-ilmu pengetahuan. Bukan hanya memposting-posting kita lagi. Oleh karena itu, dalam rangka menyambut program Bapak Bupati maupun dari Menteri Desa Tertinggal, kami Pekosinar sebenarnya sudah mempersiapkan ini Pak GLD. Itu di sana nanti salah kita akan ke sana. Memang rumah itu sudah kita siapkan adalah untuk rumah baca, supaya masyarakat memang minat membaca. Yang kedua, di samping kita membaca, kita juga perlu hiburan. Jadi hidup ini, kalau kata Pak Zainuddin Unsed, tidak hanya cukup dengan hardolen, dahar, makan, modal, ulin. Nah, tapi harus juga diisi oleh pengetahuan. Nah, diisi oleh pengetahuan ini harus banyak membaca. Banyak membaca harus dengan kesantaian, ya, kesejukan. Nah, makanya sekaligus kita membaca di lamban baca nanti, sekaligus juga kita bisa punya semangat untuk membaca. Nah, oleh karena itu juga pada kesempatan ini kepada GLD Lampung Barat, judul-judul yang bagus, ya itu juga bisa dikirim ke sinilah. Agak banyak supaya niat dan semangat membaca masyarakat kami. Wah, kami berharap kalau bisa tahun depan ada lagi, supaya lebih meningkat lagi. Katakan KKN ini bukan KKN, ya, tapi adalah program mandiri dari kampus Universitas Muhammadiyah. Jadi saya kira nggak perlu menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolaborasi lah, kolaborasi antara rekan-rekan mahasiswa, kemudian disambut baik oleh Pekon beserta jajaran, didukung oleh tim dari tim penggerak PKK Pekon dan seluruh masyarakat yang saat ini hadir bersama kita, tokoh agama, tokoh masyarakat. Ini melambangkan dan menyimbolkan bahwa persatuan di Pekon Sinar Luas ini sangat luar biasa. Teruk aplaus dulu untuk Pekon Sinar Luas. Karena setiap kegiatan apapun, jika tidak ada dukungan yang baik dari... Ini sudah satu bulan berada di Pekon Sinar Luas. Kami, Pak, kalau dari awal ada tembusan aja. Kalau masih dua bulan ya? Nah, masih dua bulan. Kedepannya bisa lebih jos. Mereka datang punya pemikiran, punya ide, punya gagasan, didukung oleh Pak Pratin beserta aparatur Pekon, bahwa kita ini mendukung program pemerintah, khususnya tiga unggulan program dari Bapak Bupati itu tadi sudah disampaikan. Satu, program kabupaten konservasi. Yang kedua, program literasi. Yang ketiga, tangguh bencana. Ini
tampak di sini. Jadi kita sama-sama mendukung program literasi yang sudah dicanangkan oleh, bukan dicanangkan, diprogramkan menjadi program unggulan dan didukung oleh seluruh masyarakat, difasilitasi oleh PEKON, dipikirkan oleh mahasiswa. Ini menjadi bukti bahwa kita benar-benar mendukung program Pak Bupati. Dan hari ini kabarnya ada peresmian lamban baca. Ayo kita dukung. Kita dukung dengan menggerakkan anak-anak kita, siswa-siswa yang ada di sekeliling kita, masyarakat kita, untuk kembali gemar membaca. Dan membaca itu jangan sampai sepotong-sepotong. Kalau sekarang ini Pak Pratin yang saya perhatikan, kenapa saya sampaikan sepotong-potong? Dapat surat nih di handphone lewat WA kepada yang terhormat titik-titik-titik, judulnya undangan. Datang aja ke kecamatan, nggak dibaca dari awal sampai akhir. Kok udah datang, ada undangan Bu. Lah kan undangannya jam 1. Dari awal sampai akhir itu harus tuntas supaya menyimpulkannya benar, tidak salah penafsiran. Jadi nanti mungkin dari rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita juga ada kegiatan sosialisasi pendidikan dan lain sebagainya. Ini kegiatan ini yang sangat luar biasa, dan saya harapkan 2 bulan ke depan ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa kita tumbuh kembangkan berdasarkan potensi-potensi yang ada di PEKON Sinar Luas ini, sehingganya kedatangan kalian 3 bulan di PEKON Sinar Luas ini akan sangat berkesan dan sangat dirindukan oleh Pak Pratin, Ibu Pratin, Ibu tim penggerak PKK PEKON. Kami hadir di kesempatan pagi hari ini dalam kapasitas mewakili Ibu Ketua Tim GLD. Hari ini Ibu Partinia bersama Bapak Bupati ada kegiatan di Pagar Dewa. Kegiatan ini mengharuskan beliau sebagai Ibu Bupati mendampingi Pak Bupati. Bagi Bu Camat, seperti yang apa disampaikan oleh Bu Camat dan Pak Pratin, bahwa Lampung Barat ini saat ini memang jadi perhatian, Pak. Apalagi 2011, tepatnya kemarin 24 September, 3 penghargaan nasional, levelnya nasional, diraih oleh Indonesia, diraih oleh Lampung Barat terkait dengan literasi. Pertama, Pak Bupati sebagai pejabat publik mendapat penghargaan Dugra Puska. Iya. Karena kepemimpinan beliau berhasil menumbuh kembangkan budaya membaca di Lampung Barat ini. Ini dihargai oleh nasional. Dua, ada salah satu penggiat literasi kita, ini berhalangan hadir juga, Ibunda Yusma Lasari. Beliau adalah wakil ketua sekaligus juga ownernya RSIA. Dia juga mendapat penghargaan Perpusnas ya, levelnya nasional. Dan yang ketiga adalah Perpustakaan Desa Puramekar Gedung Surian Cluster B, itu mengalahkan sekali lagi ribuan desa, ratusan kabupaten kota, juara satu nasional. Nah ini sebuah capaian target yang luar biasa, dan ini tidak terlepas kalau kata Ibu Ketua Tim GLD Ibu Partinia, ini berkat kerja semua seluruh masyarakat Lampung Barat, termasuk juga masyarakat PEKON Sinar Luas. Sekali lagi tepuk tangan untuk ini nih. Literasi ini komitmen tentang konservasi, dan ada komitmen tentang literasi. Tapi sempat saat ini ternyata literasi yang mungkin bisa diterima dengan masyarakat. Sekali lagi ini sebuah capaian yang sangat membanggakan, dan kami tim literasi menyadari capaian diperoleh ini, capaian yang sudah diraih di level nasional ini tidak akan terwujud sekali lagi kalau tidak ada sinergisitas dari seluruh elemen masyarakat seperti disampaikan oleh Bu Erna, Bu Camat. Contohnya apa? Hari ini salah satu dukungan yang positif sekali hari ini yang dilaksanakan oleh teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Metro bersama dengan masyarakat PEKON Sinar Luas di bawah pimpinan Pak Pratin, dibantu oleh Pak Babin, sehingga bisa membuktikan kepada Kabupaten Lampung Barat, kepada seluruh kecamatan, kepada seluruh desa, PEKON Sinar Luas juga siap menjadi bagian terpenting dari program komitmen Bupati dengan
membuat sebuah lamban baca. Tapi belum ada namanya, Pak Eparat ini ya, lamban bacanya ya. Lamban baca apa gitu. Sudah ada namanya belum? Dan ini tidak wujud, tidak terjadi kalau tidak ada dukungan dari bapak-bapak, ibu-ibu, semua masyarakat, tokoh-tokoh masyarakatnya, tokoh agamanya, tetua-tetuanya. Tanpa dukungan seperti ini. Dan ini bukan untuk siapa-siapa, ini milik bapak-bapak, milik masyarakat. Silakan dipergunakan ya Pak Pratin ya, untuk membina anak-anak kita, masa depan kita, menjadikan anak-anak kita menjadi masyarakat, anak-anak yang ke depan unggul. Karena kalau kita-kita ini mungkin nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya buka acara sosialisasi pendidikan di Pekon Sinar Luas. Memberikan donasi untuk lamban baca Pekon Sinar Luas. Semoga bermanfaat ya Pak ya. Nanti jangan lupa di rolling bukunya, nanti ada tim rollingnya gitu Pak. Jalan Kumbara di bulan April 2020 karena situasi pandemi tidak ada kegiatan-kegiatan turun ke lapangan, jadi kami mengadakan lomba menulis para pengelola. Dan juara-juara dan mereka yang berhasil bukan para. Jadi di tahun depan mudah-mudahan pengelola di sini akan juara pertama ini Hekta nih Bu. Hekta pertama dari Surabaya. Dari bukunya antara aku buku dan lamban baca. Ini adalah buku kurikulum dari JLD. Saya serahkan kepada Ibu Camat. Salam literasi. Rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wal kafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal rahim. Ada acara tentang sosialisasi literasi dan acara lain bersama mahasiswa. Ini tim literasi daerah. Mau kemana kita, Om? Pulau Manggis. Pulau Manggis ya. Cek dam Pulau Manggis. Ada di Pulau Camat, sana Pulau Camat. Pekon apa ini, Bu? Sinar Luas. Pekon Sinar Luas ya. Objek wisata yang ada di Pekon Sinar Luas masih berupa embrio dan mudah-mudahan baru buat ya. Iya, baru dirilis, belum launching. Nanti pada saat sudah waktunya mudah-mudahan menjadi objek ya. Wisata yang luar biasa. Oh, hari ini soft launching ya. Ada taman baca di sana. Ada taman baca. Dalam proses. Oh, iya. Itu ada rumah juga itu disewakan apa gimana, Pak? Itu. Ya enggak disewakan, itu cuman untuk tempat literasi, memang literasi. Rumah baca. Enggak yang di atas? Enggak disewakan. Bukan ya, itu khusus tempat rumah baca. Oh, rumah baca ya. Oh, laman bacanya di sana ya. Laman wisata lah di sini. Oh iya. Jadi belum ada kayak misalnya mungkin homestay atau belum. Villa gitu kan, bisa tempat minum. Yang akan datang ke arahnya sana mungkin ya. Siapa tahu nanti ada yang mau main ke sini kan, mau belajar literasi, belajar apa namanya ngelihat ini kan bisa minat. Ya, insyaallah gitu. Nanti kita akan ini ya. Sebuah inspirasi nanti. Siap. Nah, ini dia cek damnya nih. Ya. Ini cek damnya. Berarti ke sana nyebrang dulu ya, Pak ya? Oh, gitu. Nyebrang. Ya. Kita mau pakai jembatan gantung. Oh, ada jembatan gantung ya, Pak? Oh. Ya. Ayo. Berarti kita kalau mau ke pulau apa itu, Mat? Mat, Pulau Manggis, Mat, harus naik getek, Mat. Iya. Naik bebek-bebekan. Kayaknya. Berani enggak, Bang, naik ini, Bang? Berani, udah biasa. Udah biasa ya. Saya di kampung halaman kayak gitu. Kampung halaman. Ayo, kita lanjut dong. Kita mau nyebrang ke Pulau Manggis. Oh, kirain pakai bebekan itu. Sama
Nah, kita naik ke getreknya. Nah, itu. Itu bebek-bebeknya. Mat, Mat, pakai bebek aja, Mat. Nah, kita mau ke Pulau Manggis ya. Kita mau Pulau Manggis, Pulau Manggis ya. Pulau Manggis. Kenapa kok namanya Pulau Manggis nih, Karena Pak? Karena waktu itu kita nanam manggis, jadi program manggis sekaligus menyambut tentang konservasi. Oh, tapi hidup nggak manggisnya? Hidup, hidup ya. Oh, banyak ya. Oh, jadi bisa untuk wisata argo juga nanti. Iya. Artinya memang kita sudah uji coba sebelum kita nanam manggis itu. Kita balik lagi di sini. Ya. Satu pohon itu bisa sampai 2 kintalan, 3 kintal. Iya, kalau dia pas lagi musim kan bisa jadi wisata buah-buahan itu. Keren ya. Gimana, Bang? Deg-degan. Rasanya itu Bang Tri itu udah naik bebek dia. Kasihan Pak Ade tenggoy sendiri Tri. Ini sekitar kita nyebrang pakai getek ini sekitar 50 sampai 100 meter lah. 50 kita 100 meter. Sekitar 100 meter. Nah, ini ininya udah lama Pak kerja di sini Pak. Sudah 2 bulan. Oh iya, berapa penghasilan geteknya Pak sehari Pak? Udah dibayar semua dengan Pak Babin ini. Apa namanya kalau dia ini? Sama harganya. Kilau kita udah sampai wisata Serge. Jadi pokoknya harganya sama lah. Jadi nyebrang sini Rp5.000. Oh gitu. Masuk wisata Rp5.000. Oh gitu. Kalau mau makan minum Rp5.000 juga enggak? Oh gitu. Jadi satu harga. Satu harga. Bahasa kami itu Serge. Ya. Pulau Manggis nih, kita sudah sampai Pulau Manggis. Batan mau ke Pulau Manggis. Pulau Manggis. Pekon sinar apa tadi, Om? Sinar luas. Pekon sinar luas, kita makan kebun tebu. Nah, ini pulaunya. Jadi tadi itu ada apa namanya air tekdamnya. Kalau mau ke sini ke pulaunya ini harus nyebrang dulu. Wah, ini lokasinya keren ya. Ini ada pohon-pohon. Kemudian di sini dibilang dia Pulau Manggis karena memang ditanam manggis, banyak manggis. Ini pohon manggis ya Pak Pratin? Pak Pratin, ini pohon manggis? Oh ya. Nah, ini salah satu nih pohon manggisnya. Jadi di sini banyak ditanam pohon manggis. Nanti kalau sudah berbuah ini bisa jadi tempat wisata argo nih. Keren. Nah, ini keren nih, ada rumah itu. Itu rumahnya keren tuh. Saya pikir itu tadi tempat penginapan, katanya itu laman bacanya ya. Laman bacanya luar biasa tuh. Udah rumah ini bener. Ya. Nah, sini pojok-pojok bacanya, bisa baca-baca di saung-saungnya. Ini agak serius dong, kita jelas ke tangan lu buat tentang bagaimana menanam pohon manggis di sini bacanya. Ini keren, iya, baru ada dua ya, yang itunya saungnya. Kemudian tuh rumahnya tuh, wah ini rumahnya, rumah papan. Keren arsitekturnya, ada keren. Semende ini. Ada semende ya? Keren enggak ya, Pak Nadi? Ada semende. Semende. Arsitekturnya keren, papan. Luasnya berapa, Pak? Bangunannya, Pak? Sekitar 5x8 meter. 5x8 ya. Wah, 5x8 meter. Kita coba nanti masuk. Wah, ini lamban baca. Kita sudah di lamban baca Pekon Sinar Luas. Sinar Luas di Pulau Manggis ya. Pulau Manggis tadi kita dari nyebrang, kita coba Pulau masuk Manggis, ke dalam. Kita coba masuk ke dalam, Bang. Nah, kalau ini memang lamban baca bener nih. Karena bentuk lamban betul ya kan. Jadi pohon apa? Kayu tenan, kayu betulan. Ditambah dengan ornamen-ornamen kayak khas ya. Nah, kita coba masuk dalam. Ini penampakan dalam ini karena memang ada acara, jadi ada kue-kue di sini. Di sini kata pojok bacanya.
Nah, itu dia. Wah, itu. Nah, di sini adalah alat baca juga. Tapi memang butuh banyak perhatian biar nanti buku-bukunya, koleksi bukunya lebih banyak lagi. Nah, ini lagi makan siang. Nah, ini koleksi-koleksi buku yang ada di Lamban Baca Pekon Sinar Luas. Nah, ini butuh banyak lagi donasi-donasi dari teman-teman yang lain. Nah, terima kasih sudah melihat vlog kami di Pulau Manggis ini. Kita mau makan siang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari nyebrang dari Pulau Manggis mau ke Pulau Kemaro. Pulau Kemaro di Palembang ya. Kalau di Pulau Kemaro Palembang ada kelenteng ya di tengah itu ya, Om ya. Nah, kalau di sini ada Pulau Manggis itu di tengahnya ada Lamban Baca. Lamban Baca keren. Bu Yance. Jangan lupa subscribe YouTube Eka Pendi Aspara ya guys.